Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar jam yang lebih 30 menit bersama Upin dan Ipin. Terima kasih, Kak. Jika jarum pendek ada di angka di antara 12 dan 1, dan jarum panjang ada di angka 6, ini adalah jam setengah 1. Jika jarum pendek ada di angka 1 dan 2, dan jarum panjang ada di angka 6, ini adalah jam setengah 2. Jika jarum pendek ada di tengah-tengah antara angka 2 dan 3, dan jarum panjang ada di angka 6, maka ini adalah jam setengah 3. Jika jarum pendek ada di antara angka 3 dan 4, dan jarum panjang ada di angka 6, ini adalah jam setengah 4. Jika jarum pendek ada di antara angka 4 dan 5, dan jarum panjang ada di angka 6, ini adalah jam setengah 5. Jika jarum pendek ada di angka 5 dan 6, dan jarum panjang ada di angka 6, ini adalah jam setengah 6. Dan jika jarum pendek ada di antara angka 6 dan 7, dan jarum panjangnya ada di angka 6, ini adalah jam setengah 7. Jika jarum pendek ada di antara angka 7 dan 8, dan jarum panjangnya ada di angka 6, ini adalah jam setengah 8. Jika jarum pendek ada di antara angka 8 dan 9, sedangkan jarum panjangnya ada di angka 6, ini adalah jam setengah 9. Jika jarum pendek ada di antara angka 9 dan 10, jarum panjangnya ada di angka 6, ini adalah jam setengah 10. Jika jarum pendek ada di antara angka 10 dan 11, dan jarum panjangnya ada di angka 6, ini adalah jam setengah 11. Jika jarum pendek ada di antara angka 11 dan 12, jarum panjangnya ada di angka 6, ini adalah jam setengah 12. Jangan lupa subscribe, like, and share.